Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Rencana Allah Tak Terselami. Terdapat di dalam Esra pasal 1 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kembalinya Israel ke Yehuda selepas 70 tahun pembuangan di Babel merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam hidup manusia. Bagaimana mungkin Israel yang sudah terjaga selama 70 tahun bisa dilepaskan begitu saja? Dan bagaimana mungkin seorang penjajah seperti Raja Kores bisa begitu bermurah hati dan baik? Dia bukan hanya melepaskan mereka kembali ke negeri mereka, melainkan juga mengembalikan berbagai barang dan peralatan bait suci sehingga Israel bisa membangun pondasi keagamannya lagi. Bagian ini dibuka dengan keputusan Kores di tahun pertamanya menjadi raja atas Babel. Dia memerintahkan semua orang di Israel dalam kerajaan Babel, bahkan seluruh daerah lain yang dikuasai Persia, untuk kembali ke tanah mereka dan mendirikan bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan menggerakkan hati raja ini untuk menjadi pelindung dan pembebas umatnya. Tapi kerajaan besar seperti Persia tetaplah hanya alat yang Tuhan pakai untuk rencananya bagi umatnya. Sejak Israel dihukum oleh Tuhan, Tuhan membangkitkan kerajaan-kerajaan besar dan membiarkan umatnya menjadi begitu kecil dan sedikit jumlahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan dan hatinya tetap tertuju kepada umatnya, bukan kepada kerajaan-kerajaan besar yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 4, dikatakan bahwa Kores juga memerintahkan kepada penduduk lain untuk mendukung mereka dengan harta untuk pembangunan rumah Allah. Di sini kita melihat Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk mengizinkan orang Israel kembali ke tanah mereka dengan tujuan membangun bait Allah. Bait yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar itu sekarang akan dibangun kembali. Dan Tuhan tidak ingin umatnya pulang dan menjadi bangsa yang tinggal di daerahnya sendiri tetapi melupakan Tuhan. Itulah sebabnya kepulangan mereka mempunyai tujuan untuk membangun kembali bait Tuhan. Dan mereka kembali ke tanah mereka sebagai umat Tuhan dan harta paling berharga yang mereka miliki adalah kehadiran Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari sini kita dapat melihat dan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Allah mengasihi karena itu Ia memulihkan umatnya. Dalam hal ini cara Allah begitu unik Bapak Ibu Saudara. Hati Raja Kores yang begitu keras, di sini Tuhan menggerakkan hatinya untuk dipakai Tuhan menggenapi rencananya. Mungkin manusia sangat terbatas untuk memahaminya. Tapi satu hal yang harus kita mengerti dan kita pahami bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dia dapat memakai cara di luar akal manusia untuk menunjukkan kasihnya dan pemulihannya kepada manusia, dan semua itu kembali untuk tujuan dan rencana Allah digenapi bagi kemuliaan namanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan melalui Israel tidak menjadi batal karena kecemaran Israel. Itulah sebabnya Tuhan tetap memelihara mereka walaupun kecemaran dan dosa mereka membuat mereka harus dibuang ke Babel. Rencana Tuhan tidak akan gagal walaupun umat Tuhan telah memberontak dan membuat sakit hatinya. Dia tetap memelihara mereka dan membawa mereka pulang ke tanah mereka sendiri. Tuhan menghajar dosa umatnya, tetapi Dia tidak membiarkan keberdosaan itu membatalkan janjinya bagi umatnya. Kita semua adalah penerima janji Tuhan di dalam Kristus. Dan pertanyaannya, adakah yang dapat membatalkan Allah dari janjinya untuk mengasihi kita di dalam Kristus? Tidak ada. Tidak akan dapat membatalkan kasih Allah di dalam Kristus bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan dan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Allah penuh kasih, Allah berinisiatif untuk memelihara, untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Kami bersyukur karena rupanya Tuhan memakai siapa saja, bahkan memakai berbagai cara untuk menyatakan janji-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.